Halo sahabat Cakra, ketemu lagi di Jalak Hong Kong ya. Di burung yang sangat spektakuler ini, sangat indah dan suaranya menggelegar. Jadi sangat bagus untuk hiasan di teras dan satpam di rumah kita. Yang sakit gigi jangan deket-deket kan itu. Di burung ini ada di penangkarannya ANF Bird Farm Klaten. Kandang yang biasa-biasa saja, hasilnya luar biasa. Sebagian besar masyarakat mencintai atau lebih menggemari burung jalak Hong Kong hasil dari penangkaran ya, karena memang mudah dijinakkan dan relatif tingkat atau masa produksinya lebih cepat dibandingkan yang impor. Walaupun saya berharap bahwa nasib ada di nomor satu kan dari secara teknis, karena pemeliharaan jalak itu, semua jenis jalak itu sama, metodenya sama, air bersih setiap hari, pakan juga konsentrat, kemudian extra folding antara jangkrik dan cacing kan itu aja. Jadi kalau teorinya sama, semua burung jalak sama, jadi nasib kita nomor satu. Doa mudah-mudahan burung yang kita pelihara ini membawa rezeki yang barokah kan itu. Pangsa pasarnya untuk peranakan lokal masih cukup bagus untuk jalak Hong Kong ya. Jadi untuk ukuran kandang sudah saya tulis tadi, ukuran kandangnya ini lebarnya 80 kurang lebih, kemudian mundurnya kita bisa 1,5 sampai 2 meter, tingginya kurang lebih 2 meter. Untuk glodoknya, untuk tempat sarang produktifnya itu sarang bertelurnya sama seperti jalak yang lainnya lah, ukurannya kurang lebih ya, lebarnya 25, tingginya 30, panjangnya 40 cm ya glodoknya gitu. Kemudian untuk metode pakan infus ini sangat efisien sekali, kita tinggal ngejok kan gitu. Nanti untuk wadah bawahnya itu kita bersihkan seminggu sekali yang itu. Kalau pakan infus ini mempercepat dalam proses pemeliharaan harian gitulah. Jadi selamat mencoba teman-teman yang menggemari spesies jalak Hong Kong ini. Mudah-mudahan belum terlambat ya, karena memang ada sedikit resiko kalau di burung impor itu, ketika nanti impornya meledak harganya kan sedikit turun, tapi saya yakin untuk peranakan lokal harganya masih relatif aman lah dan cukup menguntungkan. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa subscribe. Thank you, Cakra Nuswantara, Klaten.